satu ilmu, semuanya ada saya dapat dari pengalaman saya sendiri. Ya, oke. Okay. Bila saya dapat pengalaman saya sendiri, saya delegate kepada anda. Itu bergantung pada anda memangnya atau tidak. Oke. Okay. Saya nak cerita dari saya dulu. Bagaimana saya boleh capai ke tahap ini, tahap yang amat membangga selesa. Pada saya memang dari dulu mencari-cari satu peluang yang peluang yang benar-benar dapat mengubah cara hidup keluarga saya. Ya, dan saya pernah buat, nak kata macam-macam pun tidaklah, tapi berniaga, macam-macam berniaga saya buatlah. Tapi semuanya tak gagal, tapi ada orang yang berjaya, saya tak nampikan. Okay. Sebab dunia luar, perniagaan dunia luar agak menyusahkan lah, atau banyaknya hanky-panky, itu senang cakap. Dari segi modal, dari segi apa marketing dia, semuanya orang kata very tough lah, berbeza dengan MB. Jadi pada zaman saya masuk MB 1987, ya, banyak syarikat-syarikat lain yang macam cendawan tumbuh, yang mengatakan mereka lebih hebat dia, mereka lebih hebat daripada ini, mereka lebih hebat ini. Ya. Jadi kita pun agak confused. Tapi oleh kerana saya ni lebih kepada mendidik ataupun saya dengar cakap orang, dengar orang kata ini bagus. Tapi tak semestinya akan mudah saya terpengaruh. Saya akan kaji atau lebih menjadilah pada syarikat mana yang terbaik. Okey. Jadi akhir-akhirnya saya jumpa MB. Ya. Ha, pada zaman saya dulu ramai, banyak kawan-kawan saya banyak buat bayar lain. Tapi pada hari ini ternyata mereka tu hilang ditelan orang minyak ataupun tak tahu mana-mana perginya. Bukan nak kata mereka tu, syarikat itu sendiri tak ada dah. Sedangkan MB ya berkembang sehinggalah hari ini MB memang kukuh dan MB ni ada di mana-mana saja, bukan sekat Kuala Lumpur, bukan saja Kedah, ada juga di Beijing, ada juga di Hong Kong, ada juga di Las Vegas, ada juga di mana-mana di MB. Jadi syarikat itulah yang saya pilih ya pada hari ini nyata. Okey. Jadi ini menunjukkan integriti syarikat itu sendiri. Ha, saya memilih MB kerana integriti syarikat itu sendiri. Okey, jadi dari segi syarikat itu memang tak dapat menafikan, sangat besar, dia backup antarabangsa, dia mendunia. Ya, bukan sahaja di Malaysia, mendunia. Walaupun kita tahu induknya di Amerika, tapi dia berkembang hampir ke seluruh dunia. Jadi mana mungkin syarikat ini akan tutup? Mana mungkin syarikat ini akan lebih kerap? Tak mungkin. Ya? Sebabnya integriti syarikat itu sendiri. Kan? Itulah syarikat MB. Pada hari ini syarikat MB yang besar dan berhad, mana di Malaysia, ya? Adalah berumur 40 tahun. Ni. 43 tahun tak salah saya. Dia bermula 1976 sampai hari ini 42. Lebih kurang macam itulah 40 tahun lebih umur MB yang besar dan berhad. Sedangkan kalau kita tengok MB dunia yang bermula daripada Grand Rapids Amerika Syarikat, bermula 1959. Ya. Nah, pada hari ini hampir ke seluruh dunia ada MB. Jadi kita tak ada rasa risau ditipu oleh syarikat itu sendiri, tak. Kerana MB ni yang paling kuat sekali MB China, MB Jepun. Kita tahu yang orang Jepun tak mudah menerima produk dari luar. Tapi pada hari ini mereka terima MB sebagai satu yang boleh mengubah, yang mana memang hebat MB Jepun. Maksud MB China, ya. Dan juga MB Malaysia ada tempat nombor 9 dalam dunia. Walaupun Malaysia ni kecil, tapi dia berkembang nombor 9 dalam dunia. Ha, itulah kita sangat yakin company itu. Ya? Dan apa yang dijanjikan oleh syarikat itu pada saya, pada semua distributor berjaya, A to Z adalah benar. Ya, kalau dia dah tipu-tipu, tak betul, saya pun akan berhenti dengan MB. Tapi pada hari ini, apa yang dijanjikan oleh MB, ya, benar dapat. Walaupun satu sen, MB tidak akan tipu kita. Ya, saya pernah satu kejadian berlaku pada saya punya ABO, di mana ABO saya buat hingga ke platinum, tapi tak macam mana dia migrate ke Indonesia. Ya. Tapi MB hantar bonus melalui pos. Ya. Masa itu belum ada lagi TT, bank ni tak ada lagi bagi cek setiap bulan. Ya. Tapi bila MB hantar cek dekat alamat yang ada pada dia, MB dapat cek tu tidak ditukarkan. Jadi MB pun komplain, kenapa cek tu tak ada tukarnya? Rupanya ABO saya tu sudah migrate dekat Indonesia. Jadi MB call saya. Kenapa anda kenal tak
Fatimah binti apa, saya lupa dah. Saya tak kenal. Rupanya pasal saya, oleh kerana saya close dengan dia, nama dia bukan Fatimah. Ha, dengan saya sebut dia Mak Ngah. Jadi bila Amber sebut Fatimah, saya confuse dalam benda satu. Ha, saya tanya kenapa Amber? Dia kata Amber cakap, kami hantar cek dekat Puan Fatimah ni, tapi cek itu tidak dikelirkan. Saya tak tahu. Tapi bila kita sini-sini, rupanya dia dah pindah ke dekat Indonesia. Jadi di sini, conclusion dia kenapa? Maknanya, kalau syarikat lain, kalau orang tu dah tak ada, dia senyap je lah kan. Tapi MB start bagi, tepat bagi. Itulah MB. Itu buat saya, keyakinan saya pada MB memang kuat lah sampai hari ini. Dan seperti hari ini, saya hidup saya satu keluarga. Ya. Daripada kecil, saya besarkan anak saya 3 orang. Dan sampai hari ini, kami sangat bahagia dengan MB. Orang kata, priority pada kami. Ya, pasal dia mengubah cara hidup kami totally different compare dengan dulu. Ya, ha, kami dapat nikmati bulanan lebih kurang 40,000 ini kenyataan sebenar 40,000-50,000 sebulan. Pada asalnya dulu kita kosong, tak tahu benda. Ya, pada hari ini kami memang bersantai cara hidup kami. Ya, okey, itulah MB. Jadi bukan saya saja, anda juga berhak mendapat kenikmatan hidup secara begitu. Pasal kita ada dalam track yang sama. Ha, siapa bekerja kuat dia lah. Pada hari ini terbukti ramai yang orang-orang muda sahaja yang masuk kemudian bersaya, orang yang kumpulan saya lah, itu Trust Network, yang masuk kemudian bersaya dalam masa 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia membuat, dia telah potong kedudukan saya dalam label perniagaan dalam perniagaan MB ni. Dah potong. Sebab mereka lebih mahir dalam internet, apa ya. Tapi kita itulah hakikatnya MB. Jadi kalau anda yang mahir dalam internet, ataupun sekarang memang zaman internet gadget-gadget kan, anda boleh cepat dapat apa hajat anda dalam perniagaan MB ni. Itulah syarikat MB sebenarnya ya. Okey, itu syarikat. Ya? Syarikat, walaupun sen pun kita akan dapat nikmat dia. Okey. Jadi juga macam kita pergi kepada produk pula. Produk MB memang tidak dinafikan. Ya? MB ada beratus-ratus produk yang kita boleh pilih. Produk apa yang kita nak distribute kepada orang ataupun kita nak share kepada orang lain. Dan MB menjanjikan produk dia 100% jaminan ataupun wang dikembalikan. Itulah syarikat MB. Ya. Tidak ada syarikat lain yang boleh membuat serupa MB macam ni. Ha? Apa saya produk, dia bagi jaminan 100%. Nah, sedangkan kalau kita nak compare, kalau kita beli barang kat supermarket, kadang-kadang salah beli, kita tukar tak boleh. Tapi MB walaupun 6 bulan, 7 bulan anda beli, anda boleh kembalikan, ya, anda boleh pilih barang lain ataupun wang anda dapat balik. Nah, ya. Tapi jarang, tak pernah berlaku. Bukan nak kata tak ada berlaku, jarang berlaku yang orang pulang barang. Pasal MB menjanjikan barang yang terbaik. Nah, itu dia punya syarikat. Ya. Dan MB punya produk ada 2 jenis. Shopper's Catalog dan Core Product. Core product memang dijamin oleh MB buat sendiri. MB tidak pernah ambil barang daripada orang lain ataupun orang lain buat ini jual, dia balut-balut, dia cocok-cocok, dia jual. Tak. MB A to Z dia buat sendiri. Kecuali Shopper's Catalog. Shopper's Catalog maksud dia barang-barang lain. Contoh Philip ya, ataupun Noza ataupun ELF. Ha, dia nama-nama luar yang MB jualkan. Tapi under quality MB. Jika didapati barang itu tidak ada kualiti ataupun melanggar perjanjian, syarikat MB akan terminate. So, contohnya dulu banyak kita jual kek-kek yang sangat special. Contoh kek buah ke. Sangat sedap. Kek buah itu sangat bagus. Ha, ya? Tapi bila dia dah buat tak betul, syarikat tu hantar vendor tu buat tak betul, kualiti pun tak betul, MB tu akan terminate sampai hari ini. Ha, itulah MB. MB cukup jaga kualiti. Sebab apa kalau orang komplain MB dapat nama? Ha, MB tak mahu begitu. Itu barang dengan MB. Ya. Ha, itu sebab kita sebagai ABO ya. Selama ini kita belum ABO, kita pakai sabun Breeze. Anda tukarlah sabun. Anda nikmatilah dia punya kesemewaan sabun MB SA8. Ya, memang super tak tahu nak cakaplah, memang bagus barang itulah. Ya, ha, itulah MB. Bukan itu saja, semua macam roll on. Siapa tak nak pakai roll on? Ya, orang yang tak ada ketiak tak pakai roll on. Tapi pengalaman saya bila saya jual roll on kepada orang, walaupun dia dah berkurung-kurung menggunakan Nivea ataupun Odorono ke, tapi bila dia kesurkan MB punya roll-on, dia akan penetik. Dia akan pakai sampai bila-bila. Walaupun harga MB ni RM30.20, dia punya roll-on tu. Agak mahal kan nak kompeng dengan luar. Tapi bila dah pakai, dia penetik. Dia tak akan ambil yang lain-lain dah. Tak MB. Nah, itulah kehebatan buat MB. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi bila anda sebuah cari BO, cepat-cepat share dengan kawan-kawan anda. Dari segi produk MB memang super scattered lah produk MB ni. Ya. Itu juga barang-barang lain. Nah, itu sebab bila saya showkan kepada anda sebagai seorang ABO,
Walaupun kadang-kadang bila anda masuk, anda kurang keuangannya, anda pakai sikit-sikit pelan-pelan. Ya, dari segi home care-nya, home macam-macam lah. Anda nikmati dia punya kesemuan produk, maka itulah ABO yang sebenar. Ya, okay. Itu dari segi sale and marketing plan. Okay, semasa saya masuk dulu, saya ditunjuk oleh upline saya, ya, tentang income. Ya, income kadang-kadang tak masuk akal. Ya, income berpuluh-puluh ribu tak sama akal. Pasal apa? Masa itu kita jumuk-jumuk. Kita tak fikir benda-benda itu. Kita fikir sikit-sikit. Tapi dia kita macam-macam lah income. Saya rasa macam tak masuk akal. Macam ni temberang. Ya. Tapi bila kita buat benda hari ini, ya, terbukti ya, income tu kita dapat. Ha, ya, dapat. Itu sebab kalau kita tengok ramai ABO, orang-orang luar, maksud saya orang luar yang pada awalnya kita nak showkan, kita nak tunjuk plan Amway, kita nak katakan Amway baik, mereka banyak menolak. Karena mereka tak faham. Tapi bila dah mereka dah berkecimpung, dah jadi sponsor platinum, dah jadi sponsor Sapphire, Emerald, mereka dapat income berpuluh-puluh ribu sebulan, mereka jadi fanatik plan Amway. Kenapa dah lama dulu tak masuk? Baru sekarang baru nampak. Nah, itulah hakikat. Jadi bila anda jumpa orang di luar sana yang lihat, yang tak mahu Amway, tak apa. Itu kita tahu environment di luar sana banyak negatif. Jadi tugas kita lah untuk mendampingi, meyakinkan mereka untuk MBA yang terbaik. Ya. Pada hari ini dalam Trust Network, saya rasa dalam 3-400 ataupun lebih dari itu, mereka yang telah berjaya dalam MBA, berjaya maksud saya mendapat income yang bulanan berpuluh ribu dan malah dah banyak dalam buat sepenuh masa. Di kalangan mereka bukan saja di kalangan orang-orang yang orang the B40 ni tak, ramai di mereka yang ada kedudukan di luar atau tahap profesional yang telah melibatkan diri sepenuh masa dengan MBA. Itulah MBA sebenarnya. Ya, jadi sampailah travel seminar. Ya, travel seminar hari ini kita dikejutkan oleh MBA. Ada orang ramai yang dapat pergi Alaska. Ya, walaupun belum tahu tentu bila masanya atau lama lagi pasal keadaan COVID sekarang ni. Tapi MBA sudah hantar invitation oleh email. Lebih kurang dalam kita punya kumpulan lebih kurang hampir 200 couple. Bayangkan. Di mana kalau dulu mereka ni nak pergi Langkawi pun tak pergi. Tapi hari ini dia pergi Alaska. Ingat Alaska tau, bukan Alaska. Ni beza nama dulu, kesakaan sama. Alaska, Alaska. Ya. Itu dia. Ha, travel seminar. Eh, begitu juga. Lalu, saya travel seminar saya pertama Hong Kong saja. Tapi pada hari ini, sebagai founder Executive Diamond, saya dah, orang kata, dah jemu nak pergi travel ni. Sebab kita dah banyak tempat lagi. Macam Alaska saya dah pergi sekali kedua kali. Lebih kurang macam tu. Ni nak pergi lagi. Kan? Itulah MBA. Kalau tak nak pun, dia kata nah juga. Buat, ambil juga. Tak nak ambil juga. Itulah MBA. Jadi, bukan sahaja saya, bukan saja yang lain berjaya, anda juga boleh. Jadi jangan lagi orang kata ada hengki-pengki atau merasa was-was tak ada MBA. Ya? You dah dalam track, you buat saja. Memang kita akan jumpa cabaran. Itu proses ataupun learning process, proses pembelajaran. Ini kita akan jumpa cabaran ni, cabaran. Tapi kalau tak cabaran, mana mungkin kita akan capai. Kan saya pun macam-macam cabaran yang saya jumpa. Maka itulah saya capai tahap pandu eksekutif. Ya. Okey, jadi bukan saya boleh, anda juga boleh. Dengan itu, saya serah pada MC balik. Jumpa anda di puncak kejayaan. Okey. Okey. Itu dia topik khas. Iaitu yang cakap MB yang telah disampaikan oleh mentor kita, founders Ethical Diamond, Haji Saleh. Beri satu tepukan untuk beliau. Okey. Beberapa poin yang kita dapat dari melalui perkongsian beliau, produk yang hebat, syarikat yang hebat, marketing plan yang terbukti menjadi apa lagi kita tunggu, betul tak? Lagi lama kita tunggu, lagi lama kita rugi. Okey, so anda masih okey tak? Semangat lagi tak? Pasal kita punya majlis ilmu belum lagi berakhir. Kita ada lagi seorang mentor yang lagi hebat. Saya rasa kalau kita tak dengar beliau, mana tak lengkaplah kita majlis ilmu pada petang ni, betul? Dan anak pun agak order eksekutif pun dah ready juga. Okey. Okey. Kita menunggu kanak. Kanak bersedia ya. So macam mana? Tapi sebelum kita itu, kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada penyampai produk yang pertama tadi, Puan Safrina. Bukan. Okey, penyampai produk yang kedua, kita punya, kalau tak ada beliau, kita punya majlis pun tak sempurna.
biar dia orang kuat dalam 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 kita punya majlis MU setiap Isnin. Saudara apa founders apa founders direct speaker ni MJ. Okey. Tentunya penyampaian news pada petang ini tadi yang telah disampaikan oleh Puan Fazlina. Tepukan. Okey, so kita dah banyak kita dapat ilmu pada petang ni. So untuk sebagai penutup pengakhiran, bukan yang akhir lah, tapi penutup untuk pada hari ni, dengan tak melengahkan masa, kita nak serah majlis penutup ni kepada mentor kita. Tak lain dah tak bukan, dia sudah bersia. Kita punya Founders Executive Diamond, Azhar Zainab. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Hari ini adalah hari penentu kita setelah kita berusaha satu bulan. So malam tadi adalah malam penentu pencapaian anda. Apa yang anda setkan? Apakah matlamat yang you nak capai? So ramai kalau nak tengok balik, baca nova pencapaian. Di dalam penjagaan MB ni tahu, kita boleh buat sampai satu tahap kita boleh relax. Lepas tu kita boleh datang balik. So tepukan kepada couple ni, iaitu Nova dan Azhar, mencapai balik 21%. Okay. So all the success is in you. It's up to you to decide what percent you want. Ada persen ke, tak ada persen ke, kan? So itu terpulang kepada anda. Tetapi kalau kita decide, kita juga akan boleh mencapai. So kalau tengok grup beliau, ramai kalau nak tengok balik, Amir mencapai 6%, Nabila mencapai 6%, betul? Maslina, ada empat orang di bawah Lin. Yang ni kita cerita bulan pertama tau. Ada bergema. Yang empat kumpulan yang mencapai 3% dan Lin di bawah bawah apa ni, Azhar dan Nova mencapai 12% dan ramai lagi yang lain-lain. Jadi siapa lagi Dina, okey, siapa yang di Kelang? Abby. Ha, Abby dan Anissa mencapai 3% dan juga Rina mencapai 6%. So mungkin di pihak anda sana yang tak bagi tahu dengan Cina, jadi Cina tak tahu, it's okay. Malam ni adalah malam pengumuman, tetapi di next week mereka akan berkongsi macam mana boleh dia buat bisnes ni, kan. Kalau you tengok balik tadi kita ada cerita pasal vacuum. Jadi memang fantastic vacuum ni. So Nova menjual, grup dia menjual vacuum 12 unit. Aduh, kenapa ni? Buatnya di berlawan-lawan lah. Tutup. Okay. Bergema Dekat sangat tak? Hello? Kurang sikit lah. Okay, so apa kata Nova bagi a few minutes macam mana you jual vacuum 12 unit? Ada tak yang lebih daripada 12 unit? Kalau ada boleh buat sharing, tapi Nova jual 12 unit. Mulanya datang rumah Kak Nap, Kak Nap tanya ada vacuum ke tak, as usual lah Kak Nap. Kata tak ada. Kak Nap, kalau kita nak beli apa-apa, dia kena tanya dulu kat kita. Kita ada ke tak ada? Kalau kita tak ada, maknanya kita kena beli dulu. Baru boleh share dulu lah. Memang pun dulu pun macam tu juga. Vacuum air fryer. Bukan. Lagi satu apa? Air. Bukan. Air maker. Bukan black maker ni satu. Pressure. Model maker. Yang sebelum black maker. Microwave. Microwave.
Microwave pun macam tu juga. You ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya kena beli satu dulu. So, saya beli vacuum dulu. Lepas tu, saya share dengan downline saya, Lin. Jadi, masa datang kat rumah, murut. Jadi, saya kata dia senang. Saya kata, dia mop sekali dengan vacuum. Saya tunjuk, okeylah, dia kata. Saya naklah, dia kata. Dia apa saja yang saya sarankan, dia memang nak. Sama yang macam Kak Nam. Apa yang Kak Nam sarankan, memang saya nak. Sebab saya tahu, memang itu akan boleh buat bisnes. Jadi bila dah cakap dia, you dah ada, you boleh share dengan kawan-kawan you. Jangan niat nak jual, tapi share. Jadi dia share dengan kawan dia, satu demi satu. Mula ambil dua. Lepas tu besok WhatsApp pagi-pagi buta, lepas subuh nak lagi dua. Lepas tu WhatsApp. Cara dia share ialah sambil call kawan, dia buat live. Itu je syarat dia, dia kata. Itu je dia punya point. Dia buat vacuum, dia call kawan dia secara live. Kawan dia tanya, kau tengah buat apa? Aku tengah buat ni lah, dia kata. Dengan apa, bibi baru aku, dia kata. So, daripada sana berjangkit. Jadi macam dekat anak, dekat rumah tu bukan tak ada. Dekat rumah tu bukan tak ada vacuum yang lain. Ada vacuum lain. Jadi dia tanya, Mama dekat rumah ni vacuum sama? Dia kata, it's yours. Terus cakap itu, it's yours. Dia kata, okay, dia kata. So dia buat satu rumah habis dibersihkan. Dan dia dapat share dengan kawan-kawan ni jugalah. So, di sanalah bermulanya. So, all the best to you all. See you at the top. Okay, orang yang buat macam mana kan? So, kita nak set, walaupun satu bulan, kita nak set 20%, we can achieve it. Sebenarnya dia bagaimana kita letakkan matlamat kita, macam mana cara kita bekerja. Jadi apa ni, Cina pernah bagi tahu dengan you all kan, pada minggu lepas ke dua minggu lepas kita pergi, anak buat bawa kita pergi vacation dekat PD, lepas tu balik singgah rumah anak saudara. So kita lepas dia makan laksa, lepas dia makan apa, kita tunjuk je plan dengan anak dia. So dua orang sign up, termasuklah menantu, duk tengok plan yang mana Epic tunjukkan. So dia nampak bisnes ni dan dia terus kata dia nak buat sebab dia mula faham. Tapi selepas daripada itu, dia datang semalam, dia balik dengan cara duduk depan handphone saja, dia dapat close lebih daripada 12%. Dia targeting bulan ini untuk capai 21%. Tak jadi masalah. Sebab apa? Cara dia buat, dia buat macam tu kan. Okay, vacuum 2, bread maker, pressure cooker, iron 2, vacuum 2. Dia pun sama jugalah. Dia nak jual vacuum 2 tu, dia kena ambil satu lah kan. Nanti senang balik rumah, dia kata dia buat ni. So dia rakam, dia boleh tunjuk dengan kawan-kawan dia. So kita rasa, Cikna rasa kagum juga. Sebab apa, sambil dia duduk tu, dia dapat jual daily lah, dia jual, dapat jual double X lah dan semua. So dia tukar barang 100%. So ambil dua-dua-dua. Ni nak tukar barang lah Mama. Dia memang ambil 100% barang kan. Tapi antara rekod tak rekod. Tapi sekarang semua berekod lah. Berekod. So PV dia dah ada lebih daripada 20%. So jadi sekarang dekat sini, dah habis dah semalam. Hari ini adalah pasar baru, adalah target baru. So kita keen on moving up, kita keen on bekerja. Cikna dari dulu sampai sekarang non-stop bercakap MB, tak cakap perkara lain. Kita cakap sekejap saja perkara lain, tapi kita masukkan di dalam perniagaan kita. Sama ada barangan ataupun perniagaan. Tadi Cikna buat cermin mata, sempat bercakap kat budak tu. Dia nak ke tak nak terpulang. Sebab apa, kita hanya bercerita. Kan? Macam kalau tengok Hyper Andrew tu, ya Allah, kaya gila. Dia mati, anak pun dapat 5 juta. Tetapi bila dia sakit, dia balik naik taksi, dia cerita dengan taksi driver. Tak anda pun, kan? Cerita pasal bisnes MB ni dengan taksi driver. Tak nak, kan? Jadi lepas tu bila dia sakit, ditunjuk pada siapa? Nurse. So apa yang dia cakap, son, bring the board. I want to show the marketing plan dengan siapa tu? Dengan nurse. Jadi dia punya behavior dia, karakter dia, dia apa, semangat dia, yang itu yang kata-katakan habit. The habit, kita kena sentiasa bercakap. Nah, itu kita untuk berkongsi, to share. Tapi kalau you tengok balik dalam keadaan sekarang, orang yang ada kedudukan, orang yang ada duit, dia orang takut susah.
dia orang nak maintain. Sebab kata Dr. Rohana kan, dia kata apa, I takut untuk nak menjadi susah, I takut nak menjadi miskin sebab dia dah memang kaya. Kalau kita orang pergi overseas dulu dengan Diamond Noliza, dengan Kak Nap, dia akan cari kita berdua. So pergi dengan dia. Dia tolak troli. Ni so cheap, so cheap. Semua barang taruh dalam troli. Beli handbag. Pergi dekat Amerika, dekat apa, South Africa. Beli ostrich bag sampai 4. Ha, nampak tak? Ha, 5,000 satu. Murah katanya tau. Ha, so apa yang kita tahu, dia kata apa, it's so nice to be rich. Jadi kita macam mana? Kita lahirkan tidak tertulis kaya dan miskin di dahi kita. So kita yang mencorakkan kehidupan kita. What you really want in your life? You nak kedudukan yang macam mana? Kita tidak ada peluang dan ruang. Tetapi MW memberi kita berimpian sekali lagi. Memberi peluang dan ruang untuk kita menyamakan kehidupan kita seperti orang-orang lain. Jadi kat sini kita kena tahu apakah you nak dalam kehidupan you. Kalau sekadar hidup saja tak buat MB pun boleh hidup. Banyak orang kata Allah tak buat hidup. MB pun boleh hidup. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Ulat dalam batu tak pakai poshe. Kan? Ulat dalam batu tak pakai baju sutera. Kan? So you kena tengok anak yang macam mana. Dalam keadaan sekarang memang cukup mencabar. Kalau tengok cucu saya pergi tadika. 4 tahun dengan 3 tahun bayarannya 2,000. Percaya ke tidak? 1,900 setengah seorang, 800 setengah, hampir 2,000 lah kan. Bayangkan, gaji mak bapak dia bagi je dekat situ, dekat orang yang jaga tu. So jadah keadaan sekarang memang keadaan yang penuh mencabar. Kita beli dua kuih kecil-kecil, 3-4 potong, 60 sen kecil sangat. Dua, sekali telan je dah habis kan. 15 ringgit je satu bekas tu. Jadi sekarang kita tak boleh nak cakap apa. Jadi semuanya kita kena apa ni, mencari sesuatu. Kalau kita perhatikan balik Cina selalu cakap, rugilah kalau tak buat MB. Kerana MB ni is about kehidupan kita. Hari-hari kita makan, hari-hari bangun pagi gosok gigi, hari-hari kita mandi. That is MB. Kalau kita tak buat MB pun kita akan beli barang-barang yang apa yang kita pakai. So ayah ajar menantu ai, suruh mak masuk, anak-anak masuk bawa mak. So secara tak langsung mak dapat duit. MB is a family business. So cari, kadang-kadang kita buat bisnes MB, keluarga kita pergi beli dekat tempat lain. Kita pakai jual apa ni, glister ubat gigi, dia pakai Comodilion. Kita pakai SL8, dia pakai Togen kan. Kita pakai shampoo Centenic, dia pakai Volumi. Jadi ini yang konsep kita sebenarnya, menukar barang, menukar persepsi orang, menukar pemikiran orang, menukar impian orang. So dengan satu syarat, kita berimpian, so straight to our goal, our matlamat. Jangan kita refer dekat orang, tanya apa kata survey. Apa kata survey, kadang-kadang kita tertanya orang yang salah. Kan, orang yang silap. You have to refer to your upline. Your up the line. Cik Nap dulu upline sama, satu pejabat. Tapi dia hanya beri peluang, dia tak nampak. So kita pergi up. Yang kerja RTM, dia pun tak begitu nampak, tak begitu apa nak buat kan. So kita pergi pada Malam Umar, dia pun sibuk dengan berlakon. So kita pergi kepada Azan Rawati yang membimbing kita kan. Jadi dekat situ you always be up. Jangan cari upline yang duduk diam. Jadi you kena faham dengan siapa yang you should refer. Ni sebelum Cik Nap apa nama ni berakhir penutup, Cik Nap nak buat satu cerita. Di mana ada satu perkampungan dan seorang pengembara naik kuda. Dan bila dia naik kuda dan dia terjumpa seorang budak yang tengah duduk memancing dekat tasik yang begitu hening, air dia yang begitu tenang. Dia nampak itik berenang sana, berenang sini, cakap nak. Dia cakap, tasik ni dalam tak? Tak dalam pak cik, dia kata tau. So dia pun naiklah kuda tu, dia tonggang kuda tu hingga ke dalam tasik tu. Di tengah-tengah tu dia punya kuda lintang pukang. Tenggelam sebab dalam. Jadinya bila dia dapat selamatkan kuda dia, dan dia cakap dengan budak tu, engkau ni kecil-kecil pandai penipu kan? Dia kata, tadi kau kata tak dalam. Pak cik, dia kata, saya memang tasik ni tak dalam. Saya tengok kaki itik kecil, pendek je. Tapi dia boleh berenang. Kaki kuda panjang kan? Dia cakap macam tu. Jadi kat sini kesimpulan the moral of the story. Maksudnya dia bertanya kepada salah orang.
Jadi Ustaz tahu kita pergi tanya. Kalau kita tanya pada Ustaz tu, alah MB dah lama dah, nenek aku pun buat. Alah MB dah saturated. Kan kalau balik semua kena kepala kepala orang MB kan, dah terlalu ramai. Duduk flat atas keliling duk duk apa duk duk buat MB atas rumah dia buat MB, bawah dia buat buat MB. Tapi kalau kita tengok balik, Cik Nak pun kali ketiga sebab masuk dan buat itu amat berbeza. That's why bagi anda yang masuk MB, cuba fahamkan. Cuba dengar apa yang success people yang bercerita. So macam beberapa minggu yang lepas, I'm a diamond. So you have to behave like a diamond, walk like a diamond, talk like a diamond. Jadi ini yang kita nak. Pernah tak tengok diamond jalan lenggak-lenggok catwalk? Tak ada kan? Laju je kan? Tak ada sempang siur, tak ada apa. Tengok dia bercakap, ada tak gagap-gagap? Tak ada. Kan? Dia cakap straight, laju je. Depends daripada apa ni orang kata, dia punya experience and dia punya confidence level dia. So ikut. Jangan kita tergagap-gagap baru kita nak cakap, orang dah potong cakap kita. Kalau Cik Nap kalau bercerita dengan diorang, aku takkan bagi peluang untuk diorang bercakap tau. Kita je cakap. Jadi bila kita dah cakap-cakap, closing saja. Belum sempat dia buat keputusan, kita dah buat keputusan untuk dia. So that's how kita kena tahu how to handle kita punya business. Kenapa orang boleh jual begitu banyak? Kita kenapa satu barang kita tak boleh jual? Kenapa orang boleh taja begitu ramai? Kenapa seorang pun kita tak boleh nak taja? Kenapa kita boleh orang boleh bina begitu ramai orang? Kenapa kita tak boleh nak bina? So yang ni bukan salah di luar. So you have to check yourself. So kalau apa dalam Dream Chaser, so Cik Nap dengan Cik Saleh bermatlamat untuk nak create more leader to appear in Dream Chaser. So syukur alhamdulillah kita dah ada apa platinum apa ni Pandu Platinum Direct Net dan Lin, tepukan. Raja Bazura Pandu Platinum Direct, dan Raja Rashid. Lepas tu kita ada Ain pun Founders Platinum, Qualified pergi ke Alaska. Sekarang dia orang tengah mabuk Alaska. Walaupun macam macam Juni je nak pergi. Aku pun heran, rupanya tahun 2003, 2023 kan? Tahun 2 2023. 2023. Ini baru 21 betul. Tapi dia orang punya, ya Allah, tak tidur malam. Dia pun dah agaknya nak nyusun baju pun masuk dalam beg katnya. Terlalu excited tak. Tanta dah packing dah kot. Cik Nak tak kisah. Dua kali dah pergi kat sana. Masa dulu bawa Shakila kan. Ya Allah, tak tahu nak cerita. Unsankarable. Kalau tengok Dr. Rohana tu orang kaya. Every year pergi overseas. Tetapi dia balik daripada Alaska 2 minggu. Tak boleh lupa. Bangun pagi teringat Alaska. Bangun pagi teringat Alaska. That's how fantasticnya kita pergi Alaska. Tetapi don't worry. Bagi anda yang tak dapat ke Alaska, kita ada ke Istanbul. Kalau masih lagi jauh Istanbul, kita ada lagi untuk tahun every year. MB akan menyedia tempat yang begitu eksklusif untuk kita. Tetapi bagi anda yang di dalam MB ni, and especially di dalam Dream Chaser, chase your dream, kan? Jangan tidur saja kita beri mimpi. Tak boleh menjadi kenyataan. Tetapi once you wake up, you ingat you punya strategi, you ingat you punya matlamat. Work harder to achieve your dream. Di dalam penyagaan MA, tidak ada seorang pun akan tertinggal. So everybody can achieve their target. Untuk apa nama nak capai, kita kena sacrifice. Tak boleh apa nama tu, kita duduk senang-lenang, tak keluar rumah, tak bercakap. Sekarang dah boleh offline, dah boleh pergi ke sana ke sini, dah start buat demo dan sebagainya, dah start buka mulut bercerita. Jangan ada mulut tutup dia, banyak cerita-cerita benda-benda. Dengan menantu, alah dah cerita dah, cerita dengan menantu, ya Allah. Anak dia pula cakap, suami dia pula kata, anak kita tu tau. Angat-angat tak ayam je ni, sekejap je ni aku geram betul dia. Dia dilahirkan, dia uji jaga daik-daik, kita buat embui kan. Tapi cukup alhamdulillah, memang target untuk dia capai 20% tu ada. Semua masuk. Dulu dia jual saja, dia kata dia tak faham. Dia tak nak orang masuk. Tapi sekarang semua masuk. Sekejap-kejap, mama nak order ni, mama nak order ni kan.
So semalam je Phoebe sudah ada melebihi daripada 3,000 lebih. So dalam penyagaan MB, it's nothing is impossible. It's up to you to set your target, bekerja keras. So ingatkan balik apa yang kita katakan, apa yang dok siapa tu cakap diamond tu? Kita 16 hari tu satu. Susah sangat. Law of attraction. Ini yang cik nak amalkan, law of attraction. Cik nak sebenarnya tak ada apa. Sebagai ordinary sudu matangga dulu bekerja sebagai sekretari menjadi kesayangan bos, tapi bila kita diberhentikan kerja apa minta lah. Jadi bila kita apa? Bila kita buat penyagaan MB ni cik nak banyak impian. Bila cik nak set saja impian tu sebenarnya tak ada duit. Tapi kita set. Tak pernah bermimpi nak pakai fungsi kan. Sebab kita bila kahwin dulu kita jalan kaki je kan. Tapi bila kita dream, kita nampakkan. So always visualize kan. Itu yang apa yang Diamond tu cakap, memang itulah yang cik nak amalkan. Cuma 16 kali tu je tak apa kan. Everything. Nampak tiang, mati yang itulah, nampak semua. Walaupun bertahun-tahun baru dapat. But it's from kita punya dream. From kita punya impian. Jadi apa pun cik nak ucapkan kepada anda, stay to your target. Keep on moving up. Keep on lakukan the activity. So sampai tunggu ujung bulan besok, you akan tahu you punya performance. You akan tahu you punya achievement. So kalau you tengok balik, kalau orang lain boleh buat, orang lain boleh capai, so kenapa tidak kita? So kalau orang lain boleh, kita pasti boleh. And berjumpa anda di puncak kejayaan.